Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala syafil anbiya wa mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa kana min musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan insyaallah jamaah salat isya Masjid An Ihsan Walakafuas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang sering sekali manusia lupa, lalai, tidak bisa memanfaatkan dengan sebaiknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dua nikmat. Ni'matani maghdumun fihi ma katsirun minan nas. As-sihhatu wal faraj. Ada dua nikmat yang sering sekali manusia tertipu, tidak bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu as-sihhat, kesehatan. Yang kedua adalah faraj, kesempatan, waktu luang. Oleh karena itulah kehadiran kita di majlis ini, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kedua nikmat itu. Kita diberi kekuatan sehat sehingga kita mampu hadir di sini, dan kita juga diberi kesempatan untuk bisa hadir di sini. Kalau kita tidak sehat, maka kita tidak akan bisa datang ke masjid ini. Dan seandainya kita tidak diberi kesempatan, sekalipun kita sehat, mungkin karena safar dan seterusnya, maka kita juga tidak termasuk orang yang ditakdirkan untuk bisa datang dan hadir ke tempat ini. Karena itu, bagaimana agar kita tetap diberi pahala sekalipun kita tidak sehat dan sekalipun kita tidak diberi kesempatan, maka lakukanlah dua hal. Pertama, mari kita niatkan seluruh aktivitas itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mari kita istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Ya. Karena kita dinilai tidak hanya dari sisi keikhlasan beramal, tapi seandainya kita istiqomah dalam amal soleh, itu juga akan mendapatkan pahala. Karena itu dalam hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'mal muqiman shaliha." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila hamba itu sakit atau bepergian, maka dia akan tetap ditulis baginya pahala sebagaimana tatkala dia sehat dan sebagaimana tatkala dia mukim. Mislamakan ya'mal muqiman shaliha. Nah, oleh karena itulah keistiqomahan dalam beramal saleh itu kita perlukan, ya, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita pahala. Hadirin sekalian, ya, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini adalah kitab Bulughul Maram, terutama bab terakhir kitab Jami, kitab kelengkapan. Bab yang ingin kita bahas tentang pemahaman masalah agama. Judulnya seperti itu. Pemahaman tentang agama
Saya akan bacakan beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal ini, lalu kemudian kita akan memberikan penjelasannya. Hadis yang pertama, An Muawiyah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Muttafaqun alaih. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, yufaqih fid din, akan diberi pemahaman tentang agama. Di sini sahih, muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Jadi lafaz hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Hadis yang kedua, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Sahaha. Dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan dalam timbangan mizan yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu termasuk timbangan amal yang paling berat, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkannya. Jadi hadis ini juga dikategorikan hadis sahih. Hadis yang ketiga, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al haya'u minal iman. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al haya'u minal iman, malu itu adalah bagian dari keimanan. Hadis ini juga sahih, ya, muttafaqun alaih, disepakati atas kesahihan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang keempat, saya bacakan saja dulu. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Akhrajahu al-Bukhari. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang didapatkan manusia dari nasihat kenabian terdahulu, kalamin nubuwah pula, termasuk kalam kenabian yang pertama-tama dan awal-awal sekali disampaikan, jika kamu tidak malu, maka lakukanlah sekehendakmu. Dikeluarkan oleh Bukhari. Jadi hadis ini juga adalah termasuk kategori hadis sahih. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keempat hadis ini berada di dalam bab pemahaman tentang agama. Ya. Nah, padahal tema dari keempat hadis ini bervariasi, berbeda-beda. Hadis yang pertama menjelaskan tentang urgensi tafaqquh fid din, pentingnya belajar agama. Berarti belajar itu adalah bagian dari pemahaman kita terhadap agama ini. Ya. Agama ini bisa tegak, agama ini bisa dipahami,
bisa diamalkan syaratnya adalah tafaqquh fid din. Ya, syaratnya adalah kita paham dan mengerti agamanya. Bahkan hadis ini menjelaskan bahwa iradatul khair, ya, jadi keinginan Allah kepada seseorang yang termasuk kategori kebaikan adalah tatkala orang itu mau bertafaqquh fiddin. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengiradahkan orang untuk berperilaku baik, maka orang itu akan dibiarkan tidak paham masalah agama. Karena itu kita bisa menyaksikan, ya, dalam kehidupan kita, bagaimana kalau orang tidak mengerti agama, ya, maka pasti akan banyak masalah, pasti akan banyak kendala. Nah, oleh karena itulah berusahalah kita untuk menjemput irodah yang baik itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirodahkan kepada kita kebaikan? Catatannya adalah ada usaha kita untuk mau tafaqquh fiddin. Nah, karena itu kata-kata tafaqquh fiddin ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala bercerita tentang masalah perang. Ya. Makanal mu'minuna lianfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din walyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Tidak semestinya umat ini semuanya pergi berangkat perang. Nah. Hendaklah ada satu golongan dari umat itu yang mau tafaqquh fiddin, agar kelak memberikan peringatan kepada kaumnya tatkala mereka sudah kembali kepada mereka. Nah, jadi diminta kepada kita bahwa harus ada golongan yang mau tafaqquh fiddin, memahami masalah agama ini, sehingga mereka akan menjadi rujukan dan menjadi tempat bertanya, sehingga kemudian kebaikan itu akan tersebar tatkala sebagian umat Islam memiliki pemahaman agama ini. Nah, jadi hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa urgensi menuntut ilmu, terutama ilmu agama yang disebut dengan tafaqquh fiddin, itu adalah iradatul khair. Iradatullah al-khair. Ya, iradah Allah yang baik yang diberikan kepada kita umat manusia itu. Nah, oleh karena itulah dia harus dicari. Ya. Karena itu orang-orang yang belajar menuntut ilmu disebut thalibul ilm, menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu? Karena dia akan mencari. Ya. Ulama salaf mengatakan al ilmu ya'tika la ya'tika walakinaka ta'ti. Ilmu itu enggak akan pernah mendatangimu, tapi kamu yang datang berusaha mencarinya. Karena itu disebut thalib. Thalib itu diantara artinya menuntut, mencari. Nah, bagaimana caranya? Keluar dari rumah. Nah, karena itu dalam hadis lain disebutkan bahwa dengan menuntut ilmu, surga yang dijanjikan kepada kita lebih mudah kita akan dapatkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, ya jalan dia ditempuh, dicari. Ya. Karena itu hampir pasti para ulama dulu, ya, tatkala kita membaca biografi mereka, di
antara penjelasan tatkala kita baca adalah ada yang disebut dengan rahalat atau rihlah. Rihlah li talibil ilm. Mereka melakukan rihlah-rihlah, perjalanan-perjalanan panjang dalam rangka mencari ilmu. Nah, karena itu apalagi ilmu hadis. Ya. Terkadang dalam rangka mencari satu hadis saja mereka melacaknya. Ya, mereka pergi sampai berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Ya, dari siapa asal mula hadis itu, kemudian mereka mencari dan melacak. Bayangkan dengan kondisi pada saat itu orang serba tidak diberi kemudahan dalam sarana dan perjalanan. Ya, dari Madinah ke Irak, dari Irak mereka jalan lagi ke Mesir. Dan seterusnya, itu luar biasa. Sementara tidak ada pesawat, ya. Tapi itulah yang membuat mereka dulu semangat, semangat mencari, mencari itu, rihlah. Nah, oleh karena itulah orang dulu biasa melakukan perjalanan atau melakukan rihlah dalam rangka mencari itu. Nah, jadi hadis yang kedua yang saya bacakan terkait dengan ilmu tadi adalah, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Ya. Jadi surga itu mudah diperoleh bagi orang yang menuntut ilmu. Maka kebalikannya adalah surga itu sulit diperoleh bagi orang-orang yang jahil. Yang tidak punya kesempatan untuk bisa mencari ilmu. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kan begitu. Sehingga ayat ini harus menggesa kita, membuat kita berusaha bagaimana menjadi orang yang berbeda. Hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan yang enggak punya ilmu? Itu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena pasti beda. Kan gitu. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya. Sehingga dalam surah Al-Maidah ayat-ayat pertama dijelaskan tentang ya. Mukallibina tu'allimunahun. Kisah tentang anjing-anjing buruan yang diajar. Nah, kita ini punya anjing. Ada hukum yang terkait dengan masalah anjing. Gimana kalau anjing menjilat, bejana dan seterusnya. Ya, apa hukum yang berlaku terhadap anjing-anjing itu? Tapi ada anjing yang pemburu dia. Ya. Jadi anjing pemburu beda dengan anjing biasa. Anjing pemburu adalah anjing-anjing yang sudah dilatih, yang sudah dikasih ilmu, gitu. Maka status hukumnya berbeda. Karena diangkat derajat anjing yang punya ilmu, gitu. Sehingga dia tatkala kita melepaskan lalu kita baca bismillah, lalu dia menangkap rusa, maka rusa itu hukumnya menjadi halal. Padahal awalnya dia menjilat bejana saja, kita harus mencucinya 7 kali. Dan yang pertama kali harus digunakan dengan ulahuna bitturab, ya, dengan pasir. Tapi karena dia sudah dilatih, dia sudah dikasih ilmu, beda statusnya. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat siapapun yang punya ilmu. Jangankan manusia, termasuk juga hewan tadi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Ya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Walladhina utul ilma darajatna. Sehingga apa yang membuat derajat orang itu berbeda satu dengan yang lain? Di antaranya adalah karena faktor iman. Dan yang kedua adalah karena faktor keilmuan. Nah, jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang
yang menyisihkan dan menyempatkan waktu dalam rangka tolabul ilmu. Nah, di samping itu, ya, belajar hukumnya memang wajib, ya kan? Ya, tolabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Apa yang kita rasakan tatkala mendengarkan hadis ini? Ya. Apa hukum sholat 5 waktu? Wajib. Apa hukum puasa Ramadan? Wajib. Ya. Maka tatkala kita sholat berjamaah 5 kali, lalu kemudian kita kelak puasa Ramadan dan seterusnya, kita kemudian berusaha melaksanakan ini semua karena kita merasa ini adalah sebuah kewajiban yang saya akan berdosa tatkala tidak mengerjakannya. Demikian juga status menuntut ilmu itu. Kita merasa bersalah dan berdosa kalau enggak ada usaha menuntut ilmu. Nah, itu yang harus digesa pada diri umat Islam. Nah, sementara ilmu ini kan makin banyak, makin berkembang, ya. Terutama tentunya, ya, bagaimana Islam diminta untuk merespon dan memberikan jawaban terhadap persoalan yang muncul setiap kali. Nah, disitulah kemudian diminta untuk tafakuh tadi itu, berusaha paham dan mengerti masalah agama ini. Karena itulah kemudian Islam memberi peluang orang untuk beristihad. Tatkala ada beberapa persoalan, ya, yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, tidak terjadi pada zaman sahabat, bagaimana fatwa-fatwa dalam masalah ini? Nah, sehingga Islam kemudian akan bisa merespon setiap peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian baru yang ada pada saat-saat sekarang. Ya, misalkan ada cloning. Kan transplantasi, misalkan cangkok, bagaimana memindahkan mata orang kepada mata orang lain, kepada orang yang buta, donor misalkan. Nah, ini kan hal-hal yang sangat baru. Nah, sehingga Islam akan mampu merespon semua apapun yang terkait dengan masalah-masalah ini, ya, dengan kemampuan umat Islam untuk tafaqquh fiddin, ya. Selanjutnya, hadis dari Abu Darda menjelaskan tentang masalah tidak ada yang paling berat di dalam timbangan melainkan akhlak yang baik. Maksudnya adalah, ya, kalau kita berusaha untuk menuntut ilmu dalam rangka membuat otak kita ini terlatih menjadi cerdas, ya, bagaimana dia harus punya konsumsi ilmu, tapi juga dia harus dibarengi dengan masalah akhlak yang baik, moralitas, ya. Karena orang pintar saja tanpa didukung moralitas dan akhlak yang baik itu juga akan menjadi masalah, akan menjadi persoalan, ya. Di negeri ini banyak orang pintar, berapa banyak sarjana, mungkin setiap tahun ribuan sarjana, kan gitu, ribuan sarjana. Kita tidak kekurangan sebetulnya orang-orang yang pintar dari sisi intelektualitas. Tapi kenapa kemudian banyak juga terjadi korupsi, dan bahkan korupsi itu jarang terjadi pada pedagang kaki lima, kan gitu? Apa ada korupsi di kalangan tukang beca, orang-orang yang rendah pengetahuannya dan seterusnya? Hampir semua peristiwa yang terkait dengan masalah moral itu munculnya malah dari orang-orang yang punya ilmu, kan gitu? Ya.
Korupsi itu terkadang terjadi kepada orang-orang yang punya jabatan, mereka punya jas, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Berarti ada persoalan bagaimana ilmu itu harus dibingkai juga dengan masalah akhlak dan moral yang juga tidak kalah pentingnya, ya, untuk kita hidupkan. Nah, oleh karena itulah tidak dianjurkan orang menuntut ilmu dan belajar dengan niat hanya ingin berdebat. Saya menuntut ilmu untuk bisa mendebat kiai fulan, ulama fulan dan seterusnya. Nah, diniatkan seperti itu tidak diperkenankan. Nah, oleh karena itulah harus betul-betul menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita belajar itu juga perlu dibingkai dengan masalah akhlak. Nah, oleh karena itu, kenapa kemudian disyaratkan bahwa amal itu diterima karena dua hal? Ya, syartu qubulil amal. Ya, syarat amal itu diterima bahwa pertama amal itu harus sesuai dengan contoh mutaba'ah, sebutkan. Ada contohnya. Sehingga kita berusaha untuk mencari dalil. Apa dalilnya? Sahih atau tidak? Nah, ini adalah konsumsi ilmu. Dan kita perlu belajar mana ustadznya. Kan begitu. Kita kejar, kita cari. Karena kita ingin mendapatkan ilmu yang benar. Sehingga kemudian pas. Ya, mutaba'ah, kita ikuti. Tapi apakah cukup hanya dengan mutaba'ah saja? Kita berguru dengan ustadz yang benar, ya, berusaha untuk mencari dalil dan seterusnya, berusaha kita. Tapi itu tidak cukup menjadi syarat diterimanya amal kalau kita tidak barengi dengan keikhlasan tadi itu. Ya. Tidak dibarengi dengan keikhlasan. Sama saja tidak diterimanya. Sementara kalau kita tidak tahu dalil, kita bisa bertanya kepada ustadznya. Tapi untuk masalah ikhlas, kita ingin berustadz kepada siapa? Karena keikhlasan itu harus kita bangun sendiri, ya. Karena itu ada majelis taklim yang ternyata mampu melahirkan orang-orang pintar, tapi ternyata musuhnya makin banyak. Kan begitu. Mestinya ilmu itu menyatukan orang. Ilmu itu kemudian membuat orang merasa hatinya bersih, tutur katanya bisa akan menjadi baik dan seterusnya, karena dia punya ilmu. Nah, oleh karena itu, kenapa kemudian bab ini diletakkan agar semua orang yang memiliki ilmu itu juga harus membangun keilmuan mereka dengan akhlak yang baik, yang mana akhlak itu posisinya adalah tidak ada yang lebih berat dalam timbangan amal, fil mizan, dalam timbangan kelak pada hari kiamat, melainkan akhlak dan moralitas yang baik. Nah, lalu hadis dari Ibnu Umar menjelaskan bahwa di antara akhlak yang perlu kita hidupkan itu, yang juga ternyata nilainya sangat tinggi dan dia juga bagian dari keimanan, adalah masalah malu. Karena itu disebutkan tadi hadisnya sahih, muttafaqun alaih, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Bahkan disebutkan tatkala menjelaskan seperti apakah profil Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Rasul itu lebih pemalu daripada perawat. Nah, rasa malu ini juga adalah suatu hal yang luar biasa, bagian dari akhlak. Akhlak itu bagian dari Islam. Ya, agama itu perlu tafaqufiddin, ya, ilmu itu bagian dari agama ini, akhlak itu juga bagian dari agama ini. Bahkan disebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Manusia mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, ahsanuhum khuluqan. Jadi yang paling baik akhlaknya. Jadi hendaknya ilmu-ilmu yang kita miliki mesti tercerminkan dalam pribadi dan akhlak-akhlak kita, perilaku-perilaku kita. Dan diantara akhlak itu adalah akhlak rasa malu.
Nah, dijelaskan lagi tentang khusus masalah malu ini, bahwa dia termasuk dari nasihat kenabian terdahulu. Jadi turun-temurun masalah malu ini menjadi hal yang dibicarakan dalam ya kenabian. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita. Ya. Jika kamu tidak malu, maka lakukanlah sekehendakmu. Nah, ada dua pemahaman. Ya. Pemahaman pertama adalah ya, perintah ini bukan perintah sesungguhnya. Ya. Jadi kalau kamu tidak lagi punya rasa malu, berbuatlah semaumu, misalkan. Ya. Ada seorang bapak yang sulit sekali memberikan nasihat sama anaknya. Ya. Bapak ini punya seorang gadis, lalu kemudian pergaulannya bebas. Ya. Setiap malam Minggu atau malam Ahad, lalu banyak orang berkunjung, wakuncar, waktu kunjungan pacar dan seterusnya. Sehingga bapaknya sudah ngasih nasihat sudah tidak bisa lagi. Nah, sehingga kata bapaknya, kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, udah berbuat saja semaumu. Nah, kan gitu. Jadi sudah sulit diperingati, akhirnya sudahlah. Sehingga terangkat sudah rasa malu itu, sudah tidak lagi dia miliki. Sehingga mudahlah, berbuat saja semaumu. Ya, kalau memang kamu sudah tidak punya rasa malu. Nah, itu pemahaman yang pertama. Sehingga perintah ini bukan perintah sesungguhnya, tapi perintah ini adalah perintah untuk memberikan peringatan sekaligus. Ya. Atas seperti begini, contoh kejadian sehari-hari misalkan. Ya, kita punya anak. Ya, agak rewel, lalu kurang memperhatikan masalah keamanan dirinya. Naik pohon, dia naik pohon tinggi sekali. Udah jangan naik. Jangan naik. Ya. Ternyata tetap saja dia naik. Tetap saja. Dikasih peringatan naik. Sudah, akhirnya bapaknya bilang, "Sudahlah, udah naik aja sekalian." Nah, padahal perintahnya itu bukan nyuruh dia naik betulan gitu. Udahlah, sekalian aja naik aja. Padahal niatnya adalah agar jangan naik. Nah, kira-kira begitu. Nah, adapun pemahaman yang kedua adalah ya, pemahaman dari teks ini apa adanya. Kalau kamu memang sudah tidak punya rasa malu, berbuatlah semaumu. Artinya memang malu itu sudah enggak ada. Misalkan, ya. Ada orang bertamu. Ya. Makanan banyak. Makanan banyak. Nah, makanan yang tersedia, ada yang dekat dengan orang itu, ada yang jauh dan seterusnya. Nah, anjurannya adalah tatkala kita makan, minta yang paling dekat, kan gitu ya. Ambil yang paling dekat. Ternyata orang ini ngambil sana, ngambil sini gitu ya. Kenapa dia mampu ngambil ini? Karena tidak punya rasa malu. Malunya dia udah enggak ada, jadi makan biasa saja. Makan. Sementara satu kawannya tidak mau ngambil-ngambil, ambil satu pelan-pelan makan. Habis itu mikir lagi dia, gimana jatah kawan saya, gimana. Banyak pertimbangannya dia untuk makan banyak itu. Sementara yang satu dia tidak perlu pakai pertimbangan. Makan saja apa adanya. Nah, kenapa dia makan apa adanya seperti itu? Karena memang dia enggak malu. Kalau kamu memang tidak punya malu, ya udah silakan. Karena memang rasa malunya sudah tidak dimiliki. Nah, ini kan pemahaman yang berbeda dengan yang di awal tadi. Kalau di awal tadi sebetulnya mengancam, cuma dengan bahasa seperti itu. Tapi kalau yang kedua ini memang orang ini memang sudah tidak punya malunya, sehingga dia berbuat apa adanya. Silakan dia berbuat apapun, karena memang rasa malu sudah tidak ada pada dirinya. Nah, ini semuanya diletakkan di dalam bab tafaqquh fid din. Ya.
agar kita bisa menghadirkan sifat malu di dalam diri kita, sehingga dengan rasa malu ini terhindarlah kita dari perbuatan jahat, sehingga kita masih mikir. Ya, tidak hanya malu kepada kita sesama manusia, tapi juga yang lebih penting kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah memberikan kita sekian banyak fasilitas, anugerah, ya, dan seterusnya. Kemudian apa wujud rasa syukur kita? Nah, tatkala kita memikirkan hal ini semuanya, lalu kita merasa memiliki rasa malu. Ya, nah jadi sekali lagi, ya, ini termasuk akhlak yang sangat mulia tatkala kita mampu memiliki rasa malu ini, terutama untuk menghindari sekali lagi diri kita dari berbagai macam persoalan yang terkait dengan masalah moralitas yang menyimpang, sehingga dengan adanya sifat ini kita bisa terhindar dari kesalahan dan dosa yang kemudian mungkin sekali kita lakukan. Nah, termasuk misalkan posisi orang yang menjadi pelayan, ya, berkhidmat kepada masyarakat, ya, maaf misalkan profesi dokter. Nah, ini juga kalau tidak dijaga-jaga begini, ya, perlu hanya disuntik bagian tertentu. Tapi karena dokter ini mungkin tidak punya rasa malu tadi, itu enggak ada, dia bilang, "Tolong Mas, buka seluruh pakaiannya," kan gitu kan? Atau malah kalau yang datang ini, ya, perempuan misalkan, ya, cukup periksa tangannya, malah dia suruh buka seluruhnya, kan begitu. Nah, ini kesempatan, kan begitu. Nah, kalau orang tidak punya rasa malu, dia akan bebas berkehendak apapun. Ya. Nah, karena itulah agar kita mampu memunculkan sifat malu ini, ya, karena dia bagian dari akhlak dan dia adalah juga bagian dari hal yang kemudian bisa menjaga kita dalam rangka menegakkan agama ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ini kiranya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, yang pada intinya adalah menjelaskan kepada kita bahwa menuntut ilmu itu adalah menjadi kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, dengan menuntut ilmu kita berbeda dengan yang lain. Bahkan derajat kita akan diposisikan lebih tinggi daripada tatkala kita tidak memiliki ilmu. Selanjutnya surga akan mudah diberikan kepada orang-orang yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu. Ya, di saat yang sama menuntut ilmu adalah mengharapkan iradatullah al-khair, keinginan Allah yang baik yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dan hendaknya di dalam menuntut ilmu kita juga bisa membarenginya dengan akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia juga posisinya bagian dari agama ini yang akan memperberat timbangan amal kita kelak pada hari kiamat. Di saat yang sama dia juga adalah ciri kesempurnaan diri seorang mukmin, dan di antara akhlak yang mulia yang juga bagian dari iman adalah hendaknya kita bisa memiliki rasa malu. Tidak hanya malu ini kita munculkan kepada manusia sehingga kita kemudian merasa terhindar dan menghindar dari perbuatan yang buruk, tapi yang lebih penting daripada itu adalah menghadirkan malu karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ada waktu, dipersilahkan. Kalau ada hal yang ingin di tanyakan.
Ya, karena waktu Isya sudah tiba, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.